Halo semua, apa kabar? Saya Ska Master. Di video kali ini, gue mendapat request dari YouTuber yang bernama Juniors Gamers ID. Jadi dia sebelumnya yang dia sudah pernah request untuk bikin video tutorial cara install game Star Wars Battles. Dan sekarang ada request dari dia untuk request gameplay. Oke. Jadi kita langsung aja ke gamenya. Jadi ini adalah game Star Wars Battle-nya ya. Gue udah coba main beberapa kali dan di sini ada map-nya nih. Ini lokasinya. Jadi ini gamenya mekaniknya sama seperti Clash Royale ya, bukan seperti Clash of Clans. Pasti saya ngomong Clash of Clans itu salah, itu kan game yang bikin base ya. Jadi kan gamenya perang tower. Jadi gua akan coba main aja kita langsung. Oh iya, dan ini random, kita jadi Empire atau jadi Rebellion. Kita jadi Rebellion. Nah, kita bisa pakai ability-nya, ability hero ya. Kalau sampai kita pakai hero. Kita bikin tower terus. Jadi semakin ke depan karakter kita, kita semakin bisa membuat tower di area yang karakter kita sudah lewatin. Wah, cepat banget. Wih, Dark Vader. Aduh, salah deploy gue. Nggak mau yang itu tadi. Salah. Wih, gila. Deket banget. Nah, itu ada countdown waktu tuh. Artinya kita sudah nggak bisa ngebikin tower. Dah, kita sudah nggak bisa bikin tower, jadi tapi loadingnya lebih cepat nih, loading untuk keluarin unit baru nih. Oke, base dia jadi lebih dikit ketimbang kita. Ya, kali ini kita menang. Karena tower kita lebih banyak ketimbang lawan kita gitu. Kalau kita sampai hancurin base-nya, otomatis kita langsung menang. Base yang paling terakhir tuh. Nah. Oh, akhirnya planet lokasi terbaru sudah terunlock. Itu kalau kalian lihat sebelah kanan itu artinya menang 3 kali dapat hadiah itu upgrade atau unlock unit baru. Coba ini barusan gua kebuka juga nih planet hot nih. Sebelumnya enggak. Kita langsung coba aja. Oh, kita jadi rebellion lagi. Wah, ada Boba Fett tuh, susah itu. Susah tuh Boba Fett, gua susah banget lawan dia. Terlalu, gua rasa gua gak optimis menang sih yang ini. Wah, dah. Gila deh. Kewalahan yang ini. Wah, ini kewalahan banget. Yeah.
Wah, susah. Susah banget. Gak bisa lawan dia. Boba Fett terlalu kuat. Masih cepet nih. Tapi kayak gak keburu sih. Tower kita udah habis. Aduh, gua salah pencet. Kalah nih. Dah ya, yang kali ini kalah. Nah, sekarang kita coba ke ini ya. Nah, ini ada mode permainan juga nih. Ini gua tuh udah kalah sampai 3 kali nih. Kalau kita menang-menang terus, kita bisa dapat hadiahnya gitu. Ada batas kekalahan sampai 3 kali. Nah, cuma kadang gua udah kalah 3 kali, gua mau main lagi, gua harus bayar 1000. Udah enggak apa-apa, coba aja. Mudah-mudahan dapat Empire. Kita belum lihat yang Empire. Duh, dapatnya Rebellion lagi. Ya udah lah, enggak apa. Udah 3 kali ini jadi Rebellion. Ya 7/10. Waduh. Boba Fett lagi itu. Gua mau keluarin look aja deh. Wah, gila dia taruhnya di situ. Waduh, dia deploy itu trooper ya. Ayo, cepet. Wah, Luke jalan sendirian tuh. Ya, nggak keburu pakai ability. Terus, nah. Wah, itu udah sniper tuh. Iya, kita bakal menang sih. Kita tower-nya masih ada 2. Nah, kita kan sudah dapat nih. Jadi kita bisa dapat undiannya yang ini. Kalau yang seperti ini, kita tidak ada batas gratisnya. Ini semua 5-5-nya kita bisa ambil. Nah, sebelum itu kita gue sih mau upgrade dulu. Oke, kita lanjut. Akhirnya jadi Empire juga. Akhirnya jadi Empire juga nih.
Wah, Yoro di situ. Kalau gitu tadi. Oh iya, lupa pakai ability-nya. Nah, kita gua bikin tower di dekat base musuh. Mati Darth Vader-nya. Ya, ya. Aduh, salah. Ya, kalau gue pilih yang itu. Habisin. Mampus lu Yoda. Teriaknya. Iya, kita punya 3 tower. Aduh, mana sih tombolnya? Nah. Wah, imbang ya? Wah, satu lawan satu nih towernya. Gue mau pakai ini, TIE Fighter Bomber. Yes. Tinggal satu tower doang, untung ya. Gila saya lagi tuh, kalian. Kita masih punya jatah 3 kali kalah. Saber 333. Waduh, Darth Vader. Cuman Darth Vader nggak bisa serang yang terbang itu sih. Waduh, ada robot. Itu sniper itu. Gila. Oh, ada robot lagi. Itu robot dari zaman yang Clone Wars itu. Iya, udah mau hancur tower-nya. Droid.
Ayo, habisin. Ini pesawat. Y-Wing. Waduh, dia bales. Dia bales. Gila. Tidak ada obat. Menang lagi nih, mah. Nah, sekarang ini kita di bagian terakhir tuh. Kalau kita menang, kita pasti dapat hadiahnya. Oke, kita jadi rebellion lagi. 10 per 10 ini tahap terakhir ini. Habis langsung. Wah, gila, Lux kuat banget dia. Wah, mana nih lawannya? Kok gak munculin lagi? Lagi kepepet mungkin dia. Ayo hancurin. Wah, dia balik nih. Kembali dia. Wah, hati-hati lagi. Yes, gila singkat banget yang ini. Singkat banget yang ini. Kalo ada yang lebih singkat lagi sih. Kayak cuman gak nyampe 1 menit gitu. Nah, kita collect. Dapat apa aja nih, mudah-mudahan hadiahnya bagus. Oke, bagus. Wow, lumayan tuh. Nah, ini bisa di-upgrade. Ya, oke guys, jadi gue udah kelarin nih barusan ini event complete. Lalu ini ada start event nih, pasti mungkin seperti itu juga ya. Jadi ada tahap-tahapnya, ada stage-stage-nya gitu. Ini lalu nih hadiahnya kita bisa upgrade. Kalau kita naik level, nyawa base kita nambah gitu, sama damage base kita tadi yang di ujung itu. Ini gue belum pernah pakai sih yang dua ini. Oke guys, jadi videonya sampai sini aja. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian suka videonya, tolong like dan subscribe untuk support channel ini. Terima kasih juga kepada Junior Gamers ID untuk requestnya. Oke guys, sampai ketemu. Kita ketemu di video berikutnya lagi. See you.